Hai, assalamualaikum semua. Welcome back to my channel YouTube guys. Apa khabar korang semua? Minta maaf guys, saya dah lama sangat tak buat video. Hari ni saya nak buat pengumuman tentang channel YouTube saya guys. Sebelum tu, korang jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan jangan lupa sekali tekan butang lonceng guys. Okay guys, buat kali kedua, rasanya kali ketiga saya menukar nama channel saya guys. Sebab saya ramai yang nak panggil saya tapi diorang mungkin diorang takut orang lain yang akan terasa dekat sekeliling. Hari ni saya dah nekat, saya dah dapat nama baru dekat channel YouTube saya ni. Seperti mana korang tengok, nama saya channel YouTube yang nama terbaru channel saya ni adalah Shah Mok. S-H-A-H-M-O-Q, Shah Mok channel yang terbaru nama saya. Dan korang boleh juga follow TikTok saya, Shah Mok 86. Okay, nanti saya akan update lah sedikit-sedikit sebanyak. Sebab saya tak ada masa sangat, kurang masa, saya terkejar-kejar nak buat video ni. Hari ni saya curi-curi masa untuk buat video yang saya dah tukar nama channel saya ni, nama baru. Nama baru saya Shah Mok channel. Jangan lupa follow guys. Dan korang boleh panggil nama saya bila jumpa kat luar, Shah Mok, Shah Mok. Orang tahulah saya Shah Mok. Dan saya tahulah orang tu pun tengok channel YouTube saya. Barulah saya boleh tahu. Kadang saya ni bukan nak kata sombong, tak sombong, tapi saya ni pemalu, penegan. Takkan tiba-tiba nak senyum kan, siapalah saya ni. Tapi kalau korang nak tegur saya, korang panggil dia Shah Mok, barulah saya tahu korang tengok channel YouTube saya ni. Jadi jangan lupa tekan follow and subscribe, follow saya. Dan terima kasih kepada korang semua yang dah follow saya channel YouTube saya ni. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa support channel YouTube saya ni dengan komen korang, dengan like, dengan subscribe korang semua. Jadi korang teruskan follow channel YouTube saya ni. Nantikan video-video terbaru daripada saya. InsyaAllah saya akan cuba perbaiki video-video saya selepas ni. Supaya haraplah nama baru saya ni bagi semangat dekat saya untuk buat video hari-hari. Ya Allah, yang tahu aku, kau bagilah aku semangat, kau bagikanlah aku rezeki, kau murahkan rezeki kami, kau murahkan rezeki semua orang yang tengok video aku ni, yang semua yang subscribe channel YouTube saya ni, dan diberikan kesihatan yang baik semuanya. Okey, video ni sampai di sini saja sebab saya nak bagi tahu jelah yang saya dah tukar nama baru dekat channel YouTube saya ni, Shah Mok channel. Dan jangan lupa tolong tekan butang subscribe. Nantikan video saya next. Nantikan video saya yang next saya kat rumah ni hari ni. Nanti jumpa lagi next video akan datang. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Koyak je. Hi guys. Hari ni saya dapat surprise lagi. Surprise nak isteri saya. Dia bukan sekadar isteri lah. Dia lebih daripada seorang isteri. Ya Allah, apa benda ni? Apa benda ni lah? Bukanlah. Special. Ni pasaran belum keluar lagi tau. Buat dulu keluar. Aisen? Aisen. Buka. Ish. Apa ni geng? Sayangnya nak gunalah macam ni. Saya dapat hadiah geng. Ya Allah. Biasa geng. Ya Allah, hai, karunya. Dua geng ada. Ya Allah. Saya pun tak sempat lagi nak kumpul duit ni. Dia apa?
Benda saya dah lepas lah benda saya. Benda abang kan sebulan. Benda saya 1997. Korang nak bagi hadiah bolehlah. Aduh. Nanti kena copyright. Ya Allah. Jam ni dah setahun dah dia pakai. Ya benar dia sama asyik pakai yang ni je. Allah. Ya. Apa kau rasa? Hai. Si saya ni dia pandai bagi surprise kat saya. Ya Allah. Terima kasih. Sama. Allah Akbar. Cantiknya. Ya Allah. Cantiknya geng. Allah Akbar. Cantiknya geng. Dah boleh tukar dah jam tu. Boleh tukar. Tengeng, ya Allah. Allah Akbar, Allah Akbar. Semoga ayah sentiasa dilimpahi rezeki. Yeay, dah dijam. Sama. Isteri aku buat kejutan ke aku, guys. Dia dalam diam-diam dia pandai tau. Dia buat surprise. Dia kata barang air tu. Dan tahu-tahu barang aku, guys. Aduh. Geng, aku hari ni disurprisekan oleh isteri aku. Bukan setakat nak bawa aku pergi makan-makan, tapi dia dah bagi aku hadiah, guys. Hadiah yang paling berharga untuk aku, guys. Yalah, saya tak sangka yang ada plan dia memang supaya dia menjadi lah lagi. Kan? Dia kata dia tak ada hadiah tahun ni. Saya pun tak heran sangat, saya tak harap sangat. Dia bawa pergi makan-makan pun saya tak harap sangat sebenarnya. Sebab saya faham situasi kita. Kita baru keluar, kita padangkan kita punya bisnes belum mula lagi. Baru nak naik. Tak apa, ada rezeki jadi saya tak harap sangat yang saya akan dapat hadiah hari ini. Saya tak harap sangat. Saya tak harap, tak harap sangat yang saya boleh ada surprise macam ni. Kan, memang saya rasa seorang suami yang beruntung lah dapat isteri macam ni. Dalam diam-diam dia kumpul, dia bagi hadiah kat saya. YSL ni geng tak ada jual kat pasaran, geng. Biar orang ni belum saya, ada. Saya dia pun, akan keluar tapi belum lagi. Yes. Dia akan keluar. Semua orang yang tertentu jangan jual SM. Okay, saya harap korang jangan dealer dapat YSM perfume ni. Tapi mungkin akan pakai tempat-tempat yang tertentu je lah. Nak pergi dinner, kita tengok wayang dengan dia ke. Saya akan pakai. Kalau saya keluar biasa macam saya pakai pakaian biasa. Jadi yang mau ucapkan ribuan terima kasih. Bukti. Ucap terima kasih sangat-sangat. Abang agai sangat apa yang yang buat abang. Memang bersyukur sangat. Terima kasih. Sebenarnya abang pun daripada dulu selalu je dapat hadiah daripada ayang. Alhamdulillah saya dikunakan seorang isteri yang soleha. Jadi geng, jangan jelas geng. Saya dapat saya dapat surprise daripada isteri saya. Terima kasih kerana sudi menonton video ni kan, seberingkas ni. Tadi korang tengok saya dah buat sebenarnya pada awal video saya buat tukar nama Syahmok Channel. Jangan lupa tekan butang subscribe. Jadi inilah saya dikejutkan hari ni dengan isteri saya. Memang menjadi yang spesial. Korang boleh ikut plan dia. Macam mana korang boleh tanya plan dia tengok. Korang buat yang dia bawa, kata bawa barang member dia. Saya pun tak pandai nak buka. Rupanya barang yang dia bawa semalam tu barang saya punya.
Jadi terima kasih kerana sudah menonton video saya. Assalamualaikum. Bye bye.